Kembali di iNews Siang, pemirsa, seorang anggota polisi di Lamongan, Jawa Timur, meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat kelelahan mengamankan pemilu. Almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan diduga penyakitnya kambuh akibat kelelahan. Suasana duka menyelimuti rumah Aibtu Gangsar Sugiono di perumahan dekat Permai, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Anak-anak almarhum yang mengetahui ayahnya meninggal tak kuasa menahan tangis. Almarhum meninggal setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, almarhum sempat mengeluh badannya panas dingin, batuk dan sesak nafas. Diduga penyakit jantung yang selama ini diderita almarhum kambuh akibat kelelahan saat bertugas mengamankan TPS dan dilanjutkan dengan pengamanan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kota di Lamongan. Itu terakhir pertama itu waktu TPS itu di Desa Kramat, setelah selesai TPS itu di Kecamatan Kota. Memang jarang pulang Bu selama pemilu ini? Ya, nggak pulang, sebelum berangkat pagi sampai selesai, sampai aplosan baru pulang. Sampai aplosan itu baru pulang, nggak pakai pulang. Waktu sakit ya saya yang nyiapin obatnya untuk pagi, siang, malam. Kronologi sementara, Aibtu Gangsar ini memang punya riwayat sakit jantung. Dia mendapatkan plotting atau tugas untuk pam TPS di daerah Kramat, ya, Desa Kramat. Mulai dari pam TPS sampai dengan penghitungan tingkat PPK. Karena ada permasalahan di Kramat itu diulang-ulang sampai jam 5 pagi. Jadi dimungkinkan kurang istirahat, ya, kelelahan dia. Usai disemayamkan di rumah duka, almarhum disolatkan di masjid dan kemudian dimakamkan di pemakaman setempat. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan.